Welcome back to Dapur Koci. Long time no see, sudah lama kita tidak muncul kembali. Tapi kali ini kita coba comeback membawa resep yang pastinya teman-teman sudah familiar. Menchikatsu. Beef. Jadi halal, bisa dibikin halal di rumah ya. Sebagian teman-teman bingung beef menchikatsu itu apa. Jadi katsu yang dalamnya beef cincang. Jadi seperti mirip kroket karena, tapi semuanya beef. Jadi tidak usah lama-lama, ayo kita tunggu gorengan katsu yang enak ini. Resep dari Dapur Koci. Kelihatan enak kan? Oh isi so. Halal. Cuma pakai beef. Kadang-kadang resep Jepang kalau bikin ini ada resep yang pakai sake, tapi kali ini nggak pakai. Jadi benar-benar bisa diterapin di rumah. Aman. Coba. Silakan. Coba. Garing. Luarnya garing. Padahal kita udah diamin lumayan lama nih, sampai nggak panas lagi, tapi masih crunchy. Terus karena udah lama juga kita tuangin glaze-nya, udah ngeresep, enak banget, super enak. Dalamnya juga beef-nya masih ada tekstur karena ada si bawang bombay cincang tadi. Jadi luar teksturnya garing, dalam juicy tapi nggak halus-halus banget. Terus sausnya malah cuma pakai buldok sama saus tomat tadi, enak banget. Kalau pakai sausnya banyak-banyak enak, balance. Karena dalamnya rasanya agak light, begitu dikasih ini. Mungkin kalau takarang ini bisa bikin tunang mana? Tapi saya malas jadi bagi-bagi empat. Jadi goreng empat kali aja. Gede banget tapi kan. Kocan ada tips? Ini bukan tips ya. Cuma saya lupa tadi waktu bikin bentuk menchikatsu itu, terus waktu itu pakai tepung. Sebaiknya kemana kau? Tutup aja kau masih. Karena waktu itu goreng, saya tidak mau pakai banyak minyak. Jadi minyaknya nggak banyak ya. Jadi waktu masuk sisi menchikatsu, sisi bawah kena di dinding, kena di dinding panci. Goreng.
jadi tepungnya jatuh. Mm-hmm. Silahkan masak ya di rumah. Mungkin di mana-mana di Indonesia bisa masak kan. Bahannya simple. Cuman itu kan buruk. Buruk itu kok salah satu kecap yang besar. Kecap yang beris-beris Jepang. Jadi cuma itu aja. Tapi kalau yang udah biasa masak masakan Jepang di rumah, mungkin udah nyetok dari zaman-zaman dulu juga. Kita sering pakai bulldog sauce. Bisa tuh bulldog sauce sama kecap. Nah, saya paling rekomendasinya bulldog sauce. Tapi bulldog sauce-nya belum punya halal sertifikat. Atau jangan yang punya halal sertifikat. Rasanya ya agak beda-beda sedikit tapi masih oke. Jadi beli itu aja. Tipsnya itu aja. Bawang bombay ya. Masukin bawang bombay, tapi sebelum masukin bawang bombay, apa saya rekomendasi tumis sedikit biar bawang bombaynya lebih manis. Kalau misalnya bawang bombaynya masukin as it is, mungkin rasanya teksturnya lebih crunchy-crunchy, tapi rasanya ya enggak ada rasa manisnya. Wow, jadi tumis dulu. Repot sedikit tapi rasanya lebih oke. Itu aja. Kalau gitu, itu saja video kita kali ini. Menchikatsu ala dapur Kochi. Beef menchikatsu. Beef menchikatsu. Bisa diganti ayam? Menchikatsu rata-rata beef? Iya, ayam. Bisa lah, gitu. Cukup jenisnya juga enggak. Ayam juga teksturnya beda ya sama beef ya. Jadi, beef aja. Oke, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya.